Hello YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, The Indra Channel. Kali ini saya kedatangan sebuah barang dari si Cepat Express. Ini dari Tokopedia. Dari Kip Indonesia. Guys, kita akan re-unboxing dari power bank. Ini dia barangnya. Kita akan buka. Sini adalah Kip Orson wireless power bank dengan 10 watt wireless charging, 18 watt USB input ataupun output. Lumayan fast charging ya. Ini sebelah kirinya ada tulisan Kip Orson Power for a Wireless World. Ada barcode-nya Kip Indonesia. Ini tipenya EW35. EW35. Wireless power bank 10.000 mAh. Spesifikasinya namanya wireless power bank, modelnya EW35, size-nya 101x66x23 mm. Cell capacity-nya 3,7 volt, 10.000 mAh, 37 watt hour. Cell-nya polymer baterai. Charging time-nya 3 hours. Beratnya 220 gram. Total output-nya 18 watt, wireless charging-nya 5 watt atau 7,5 watt atau 10 watt maksimalnya. Input mikronya 5 volt 2 ampere. Input type C nya 5 volt 2,5 ampere. Output type C 5 volt 3 ampere. Oh, ini bisa pakai yang type C to C ya. Output USB 5 volt 3 ampere. Manufaktur PT Kip Indonesia. Origin Shenzhen China. Instagramnya Kip Indonesia, websitenya www.kipkip.com. Oke, kita akan lihat dalamnya. Ini dia dalamnya, kita dapat pouch, ada tulisannya Kip Orson. Dalamnya ini device-nya, power bank Kip-Kip-nya yang 10.000 mAh. Di sini kita dapat manual book sepertinya. Ini kita dapat Kip-Kip Thinking and Deep Moving and Kip Moving. Oke, apa ini ya? Oh, ternyata dia seperusahaan sama Base Use juga, based on a user Kip Wireless. Saku Mini, Music Anywhere, dan ini satu perusahaan ya, berarti ya ini ada Instagramnya, terus ini cara klaim garansinya di Kip Indonesia. Terus dalam device-nya juga kita dapat, kita buka dulu, dalamnya ada apa? Agak susah ya, saya nggak pakai apa? Kita pakai tripod, pakai satu tangan. Lupa di bawah ini ada micro USB, masih micro USB ya. Ini kabelnya lumayan oke, model kayak serat-serat gitu tapi bukan, ini tetap karet ya. Terus ada user manualnya EW35 atau EW35, jorang ya. Kip Orson
Power for Wireless World. User manualnya. Dan ini parameter-parameternya. Oke. Wow, ada LED indikatornya ya ternyata. Di sini tipenya tuh ada indikator baterai. Terus outputnya yang USB dan outputnya yang 18 watt C2C. Dan untuk ngecasnya juga bisa. Oke, udah habis ya dalamnya. Ini dia. Bahannya dari pouchnya lumayan lembut ya. Halus sekali. HD pisan ieu mah. Terus ini kita lihat ya power banknya. Ini bahannya kayak fabric ya, serat-serat gitu. Terus di sininya ada USB 3.0 dan sininya ada USB Type C. Outputnya, oke, kita akan pindah dulu biar agak kelihatan. Ini dia tampilannya ya. Ini kayak serat-serat pabrik itu apa kayak kain. Di sebelah kirinya ada tulisan 10.000 dan ada input untuk micro USB. Ini buat ngecas ya, in ya, pakai USB, tapi outputnya udah Type C. Ini ada tulisan power delivery juga 18 watt, outputnya 18 watt. Sebelah kanan apa kiri ya ini? Sebelah kanannya ada powernya dan tulisan keep or send. Ini bahannya cukup. Ini kayaknya kartu KTP atas dikit ukurannya. Oke, ini kita nyalain. Ini kelihatan ya indikator baterainya di sini LED 67% lagi. Kita coba wireless chargingnya ya. Kita pakai Note 10. Nyala ya. Fast charging wirelessly 36%, 1 hour 51 until full. Ini tadi cuma 10 watt ya untuk wireless chargingnya. Jadi di sini ada tanda plusnya, tempel saja dan otomatis dia akan mengisi untuk wireless chargingnya. Oke, ini dari bentuknya cukup simpel ya. 6.5 hours later. Ini untuk panjangnya kita ukur sekitar 10 sentian, lebarnya tuh 6.5 senti, dan tebalnya totalnya tuh sekitar 2 sentian. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Indra Channel. Ini dia untuk power bank. Keep Orson Wireless Power Bank 10 watt wireless charging dan 18 watt USB power delivery dan USB Type C. Thanks for watching. Ini wireless charging recommended ya. Indra Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.